like that. Don't overthink it. Why can't you stay? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it. Would you keep me together when everything around me keeps me under pressure? Yeah, it's so overwhelming, but I will wait forever so you can come and get it. I don't understand it. I don't understand. Selamat Riyadi dan juga siswa-siswinya tentunya untuk meluangkan waktunya untuk kita. Sedikit perkenalan tentang Genvoice. Jadi Genvoice ini sebenarnya adalah part from media nasional yang namanya, mungkin kalian pernah dengar, Koran Jakarta. Koran Jakarta sendiri itu udah ada dari tahun 2008.
Dan awal tahun 2023 ini kita bikin social media movement yang bernama Gen Voice, di mana nantinya Gen Voice ini adalah segmentasinya untuk generasi-generasi Gen Z seperti kalian. Seperti kita tahu bahwasanya generasi Gen Z ini terkadang suaranya itu tidak didengar oleh kalangan atas ya, seperti kita tahu. Jadi Gen Voice ini memfasilitasi kalian yang punya unek-unek, punya keinginan apa nih buat perubahan terhadap government setempat atau terhadap apalah yang kalian inginkan, itu bisa kita fasilitasi lewat Gen Voice. Itu rencananya seperti itu. Jadi nanti kita mengangkat tema revolusi bijak dalam bersosial media. Nanti dibantu pembicaranya adalah Kak Suli dan Kak Dominik. Mereka adalah pakar-pakarnya sosial media. Jadi kalian nanti bebas untuk bertanya, gimana sih bersosial media yang baik tuh, yang memang tidak melanggar undang-undang. Seperti kita tahu sekarang kan undang-undang ITE ada ya, agak-agak ngeri. Kalian bersosial media tuh memang harus hati-hati banget, karena undang-undang ITE itu mengintai kita. Jadi nanti dari Kak Suli dan Kak Dominik itu nanti dikasih tahu gimana sih tips-tips yang aman dalam bersosial media. Jadi jangan cuman bikin konten-konten yang, sorry, kadang kita mengkritik ya, jangan sampai yang salah jalur. Kurang lebih seperti itu Mbak Fides. Ibu, terima kasih. Dari saya selaku perwakilan dari Gen Voice, Koran Jakarta, saya rasa cukup ya. Dan memang nanti dilanjut dengan para pembicaranya, oke? Okay? Terima kasih teman-teman. Selamat siang adik-adik dari SMA Slamet Riyadi ya. Siang. Hari ini kita mau membahas mengenai bijak bersosial media. Ya, bijak bersosial media. Mungkin teman-teman di sini juga semuanya pasti punya sosial media, ya kan? Sekolah juga pasti boleh bawa handphone ya kalau zaman sekarang ya. Beda sama zaman aku dulu, nggak boleh bawa handphone. Handphonenya harus disimpan di rumah. Kalau sekarang udah pasti ini teman-teman bawa handphone ke sekolah, ya kan? Oke. Okay. Next. Ya, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih. Aku Dominik Leina, seorang social media specialist. Saat ini aku aktif sebagai seorang marketing di Ruang Lagu, dan sudah 7 tahun menggeluti bidang di bidang marketing ini gitu. Dan aktif secara social media. Itu ada Instagram aku, kalau mau yang follow boleh juga. Sebelumnya aku mau terima kasih juga nih buat tim dari Gen Voice untuk yang telah memberikan kesempatan buat aku hari ini untuk sharing bersama adik-adik dari SMA Slamet mengenai bijak bersosial media. Okay. Nah, kalau aku lihat nih dari tadi semuanya pasti 90% punya seenggaknya 3 dari sosial media yang ada di sini, bener nggak? Oke. Okay. Oke. Okay. Terus ada juga potensi untuk berita palsu. Nanti ada yang nyebarin kayaknya, oh si A pacaran sama si B nih, gosip-gosipan gitu kan. Belum lagi sekarang katanya jempol itu lebih jahat daripada mulut tetangga ya, bener gak? Terus ada ketergantungan, ada pengaruh buat jam tidur juga. Siapa di sini yang pernah lagi scroll TikTok ternyata lupa waktu, tiba-tiba udah jam 1 malam. Waduh, tunjuk terus nih. Untuk langkah-langkahnya gimana sih, batasi. Mungkin kita bisa set waktu, nanti kita lihat sosial medianya nanti aja deh jam istirahat gitu. Atau nanti setelah PR-nya selesai gitu. Kita juga harus mencoba untuk disiplin gitu ya, supaya nggak kecanduan gitu. Terus kritis juga terhadap informasi yang dikonsumsi. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang update nih, sebar-sebar gosip, mungkin sebaiknya ditelaah dulu, jangan langsung percaya aja gitu. Jangan malah ikut menyebarkan informasi-informasi yang ternyata sebenarnya salah. Teman-teman, selamat siang semuanya. Siang. 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 Siang.
Nah, kalau tadi udah dibahas soal sosial media gitu ya, ini nggak jauh juga dari sosial media gitu, karena saat ini kalau kita lihat sosial media isinya banyak banget berita kan, baik yang itu berita di post langsung atau diunggah langsung oleh media masanya atau media lain gitu, media yang sebenarnya bukan media masa nih, cuma akun Instagram yang seolah-olah atau menyamar gitu jadi berita, padahal mereka bukan media masa gitu, nggak ada sertifikasi berita kayak gitu. Jadi di materi ini kurang lebih kita akan berbicara mengenai apa itu jurnalisme dan gimana sih cara bedain berita yang baik dan berita yang menyesatkan itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini contoh jurnalisme investigasi. Yang paling kanan itu soal skandal Watergate. Jadi di Amerika itu pernah ada pencurian di markas Partai Demokrat dan setelah diusut nih oleh jurnalisme Washington, ternyata itu ada hubungannya sama Presiden Amerika saat itu. Orang-orang di lingkungan istana lah yang saat itu mendorong adanya pencurian di markas Demokrat saat itu. Dan setelah berita ini di blow up naik, akhirnya Presiden Amerika saat itu Richard Nixon mengundurkan diri dari posisi dia sebagai presiden. Sebesar itu kekuatan jurnalisme investigasi. Nah, teman-teman, ini akan kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan berita yang baik itu seperti apa, teman-teman. Teman-teman bisa identifikasi dari 6 hal ini. Kalau salah satunya tidak ada, atau ada kebalikannya gitu ya, dari 6 ini mending enggak usah dibaca dan cari media lain aja. Karena media massa itu banyak banget. Portal berita itu banyak banget, kayak gitu. Nah, jadi di akhir, semoga kita bisa membedakan gitu ya, berita mana yang bertujuan memang untuk mencerdaskan kita gitu sebagai penerus bangsa, dan mana berita-berita yang sebenarnya tujuannya itu hanya sekedar menyesatkan kita dan mengadu domba kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Kurang lebihnya itu dari saya, mungkin ada yang ingin tanyakan? Game Voice! Voice Your smile keeps playing.